Selesai hari yang kelima peringkat kumpulan. Okey, tapi tengok ke belakang, masih lagi meriah. Terima kasih semua yang hadir. Namun hari ini adalah hari yang cukup mendebarkan untuk kita nantikan empat pasukan yang berada ke peringkat separuh akhir. Perlawanan pertama, diam! Yang pertama, iaitu Perak Bison Negeri Sembilan Antlers. Di atas kertas, memang Perak layak menang CSL. Tetapi, inilah yang berlaku. Mungkin percaturan mereka memberikan peluang buat Mio. Namun Mio tak perform, hampir dihukum. Negeri Sembilan Antlers menang terlebih dulu set pertama, kemudian set kedua bangkit. Natawood masuk dan akhirnya yang lebih penting, Perak Bison menang 2-1 Negeri Sembilan Antlers dan mereka menjadi juara kumpulan A. Matikan bola yang kedua itu menerusi satu limpasan yang begitu menarik sekali. 21-12 kepada... Dan perlawanan kedua tadi melibatkan Kinem The Panthers dan juga ATM Guardians. Walaupun ATM Guardians tidak layak untuk ke peringkat seterusnya, namun hari ini mereka berjaya menewaskan Kinem The Panthers yang keputusan 2-1. Dan kalau kita nak, kalau dilihat tadi, Azlan sebenarnya dia mengalami kecederaan. Ya. First set tadi, member tersetting jauh. Wow. Elak saja tu. Saja simpan. Tapi tak apa, ATM jumpa next year. Walaupun menang eh. Walaupun menang. Dengan dua game berbalas satu, 19-21, 21-10 dan juga 21-16. Perlawanan ketiga, Korea Hanchi, Singapore Lions. Seperti dijangka, memang tidak mengalami masalah. Walaupun hari ini pada saya, Singapura bermain dengan lebih baik dalam set pertama lah. Mulanya kita nampak mereka bersaingan, nampak meriah, nampak semangat. Tapi Korea ni, sebagaimana aksi yang pertama sehinggalah hari ini, mereka sentiasa konsisten, pertahanan baik, semangat mereka, itu yang perlu kita ambil positif dari Korea ini. Dan mereka tidak akan melakukan kesilapan secara mudah. Jadi 2-0 untuk Korea Hanchi. Korea Hanchi ke separuh akhir. Lalu membawa kemenangan kepada Korea Hanchi 21-14. Straight set 21-12, 21-14. Dan seterusnya, perlawanan terakhir sebentar tadi menyaksikan Johor Tigris menentang China Grown. Halemak! Yang tu pun hampir kalah, tahu tak? Sebab percaturan seperti yang Aizat cakap tadi, percaturan hari ini dia pun tak tahu tu percaturan coach. Dan lagi satu, terlampau confident. Terlampau nak menang sangat. Hampir menghukum mereka, tapi kebangkitan di set yang ketiga, berjaya! Dia kemenangan 21-8 Johor Tigris ke separuh akhir pada saingan Nastial Champions Cup 2019. Jadi empat pasukan dah pun kita tahu ke peringkat separuh akhir kumpulan A. Perak yang juara apa? Korea. Bukan. Johor. Bukan. Kau bahan. Perak. Apa cepat? Kamalah Perak. Bukan. Betul lah Korea. Korea betul lah. Itu Korea. Salah. Okey. Okay. Perak dengan Korea.
layak kumpulan A, kumpulan B. Cepat tolong tengok kumpulan juara siapa, Pinang Black Panthers dengan Johor Tigris. Tahniah empat pasukan ini. Jadi kepada anda datang beramai-ramai. Besok memang yang terbaik saja akan beraksi. Jangan salah, bukan 4 petang. Kita bermula pukul berapa, Kak Elis? Pukul 8 malam. Jangan kamu salah masa, okey? Jumpa kamu orang esok. Bye-bye.